Saudara, tidak lama lagi, produk-produk IKS tempatan akan berada di pasaran antarabangsa. Perancangan tersebut sedang giat diusahakan oleh Persatuan Pengilang dan Industri Bumiputera Malaysia, PPIBM, dengan sokongan kerajaan. Untuk mengetahui ceritanya, kita ikuti segmen ini. Syarikat industri kecil dan sederhana IKS tempatan berpeluang memasuki pasaran Timur Tengah melalui projek Dubai Trading House. Dubai dipilih menjadi destinasi pasaran kerana ia menjadi pintu masuk utama ke negara-negara rantau tersebut. Ia merupakan projek kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-ACP, Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumiputera Malaysia, PPIPBM bersama CAFU. Dubai sebagai dia punya pusat. Tetapi kita punya sasaran adalah seluruh pasaran Timur Tengah, pasaran Afrika Utara dan juga Indian Subcontinent. Tapi base dia di Dubai. Pun sudah kita ada pasar di Timur Tengah. Bukan secara besar-besaran, tapi kita harap kita boleh memasarkan dengan produk ini ke Timur Tengah secara besar-besaran. Feedback daripada masyarakat Timur Tengah macam mana? Bagusnya sebab ramai mereka, kebanyakan mereka ada sakit sini, sakit sana. Mereka dapati bila dia pakai loket ini, dia dapati kesakitan yang dikurangkan. Ada orang yang ada kencing manis pun level dia diturunkan, jadi dia boleh kurangkan dosage medicine dia. Jadi ini memang satu feedback yang sangat-sangat bagus. IKS ke Afrika Selatan, India dan Pakistan. Banyak lagi syarikat serta usahawan industri kecil dan sederhana yang akan kami paparkan dalam rancangan IKS di Satu. Percayalah, industri kecil dan sederhana mampu ke pentas dunia. Jumpa lagi minggu hadapan. Salam muhibah dan Assalamualaikum.